Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya kali ini kita ingin menyoroti masalah COVID ini. Banyak yang sudah mulai lega begitu ya, sudah mulai longgar ya, di tentang uh, COVID ini karena angkanya terus menurun dari dulu. Yang puncaknya 50 ribu uh, kasus per hari, sekarang sudah seribuan bahkan di bawah seribu begitu, ini banyak orang yang sudah uh, mulai uh, merayakan begitu. Tapi benarkah ini kita sudah bisa lega? Karena sekarang ini, per hari ini udah mulai naik lagi. Ini sekarang, uh, 1393 seribu tiga ratus sembilan puluh tiga kasus. Nah, apakah tren ini akan terus uh, naik atau seperti apa ya? Uh, mengingat PPKM-nya masih terus dilakukan sebenarnya. Nah, ini... Apa yang harus kita lakukan ini ya? Haruskah kita sudah bisa merasa lega atau bagaimana? Ini sudah ada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih Prof ini sudah bisa lega karena terus terang ya jauh banget turunnya ini seribu persen atau berapa persen ya dari dulu puncaknya bulan Juli itu ya lima ribu per kasus. Nah sekarang sudah turun drastis, tapi sekarang udah mulai naik dikit dikit. Ini trennya seperti apa nih ke depannya, Prof? Trennya kecenderungannya tergantung kita. Hmm. Karena sebetulnya kalau kita sudah mengalami pandemi, kita tidak bisa aman dalam tiga lima tahun ke depan. Tetapi kita bisa mengendalikannya supaya dia tetap ada di bawah begitu. Hmm. Tapi kalau kita bilang kita aman belum 3-5 tahun. Jadi selama 3 sampai lima tahun, kalau kita sendiri tidak berusaha untuk mengendalikan that we control it, begitu ya, hmm. maka dia akan naik turun naik turun dan yang kemarin ngagetin kan loncatnya kayak begitu kan serem hmm. sekali. Itu nah. itu salah satu contoh. Kita sebetulnya sudah dikasih belajar tuh awas ya saya bisa lompat segini tinggi. Tergantung kita. Nah itu yang agak-agak uh, mengagetkan dan misteri. <laughs> Bagaimana ini penyakit uh, COVID ini, pandemi ini bisa loncat drastis 50 ribu, terus bisa turunnya itu juga drastis. Uh, padahal di negara kalau dibilang vaksin, Singapura itu juga vaksin 100% kali ya. <laughs> Tapi dia juga naik. Terus kemudian di bela PPKM, negara lain juga PPKM, juga lockdown. Sebenarnya faktornya apa ini sih sebenarnya dok? Ya memang banyak hal yang mesti kita pelajari. Kita kan 100 tahun yang lalu ya punya pandemi yang segini ganas ya. jadi kita sekarang lagi belajar lagi. Tapi di balik belajar itu kita sudah bisa menangkap beberapa hal yang yang esensial, yang fundamental. Begini Mbak Sarita. Kalau kita bicara pandemi, kita bicara tentang kegawat daruratan global. Nah, kalau kita bicara sakit ya, ada segitiga nih. Segitiganya adalah host Agent dan environment, artinya inangnya, inang itu manusia ya. Agentnya, agentnya bisa makhluk hidup itu bisa bakteri atau virus atau parasit atau jamur gitu ya. Dan environment, lingkungan. Nah, kalau kita e, sakit itu karena dua diantaranya itu mengganggu kita. Misalnya virusnya sih nggak banyak, tapi daya tahan tubuh kita buruk, lingkungannya jelek, sakit kita. Misalnya e, apa namanya, e, kita sakit, kita kuat. Tapi virusnya banyak ganas, lingkungannya jelek sakit kita. Pokoknya dua di antara tiga. Ketika kita bicara pandemi, kita tidak usah pusing-pusing lagi. Kita sudah tahu bahwa lingkungannya sudah pasti kontaminated, sudah terkontaminasi. Karena itu kegawat daruratan global. Jadi kemanapun kita mau lari percuma. Karena pada pandemi itu berarti penyakit itu menyebarnya ke seluruh benua. Gitu. Itu satu hal. ya Kecuali orang yang nggak pernah didatengin. Ya iya, dia negatif kali. Tapi begitu kita datang, kita kali yang bawa jadi positif ya. Jadi nggak juga negatif dia. gitu Yang kedua, virus. Eh, penyak, bibit penyakit atau agent virusnya. Nah, pada pandemi, eh, si bibit penyakit ini akan menentukan bagaimana sifatnya. Nah, sifatnya pada covid adalah satu, daya tularnya tinggi. Yang kedua, menyebabkan penyakitnya berat sehingga yang ketiga juga maka kematian jadi tinggi. Jadi tinggal satu dari agent host environment manusianya. Nah, kalau kita lihat begitu, maka kata kunci pada pandemi di manusianya adalah putuskan rantai penularan. Caranya sebetulnya sederhana, sederhana sekali. Dua, yaitu sifatnya pencegahan. Dua-dua ini adalah pencegahan. Pencegahan primer yang utama, pencegahan sekunder. Pencegahan yang primer atau utama ini adalah satu gaya hidup harus gaya hidup yang sehat, rubah semua, itulah yang new normal, gua ubah gaya hidup kita. Dan yang kedua adalah taat pada protokol kesehatan. Itu primary prevention, pencegahan primer. Yang kedua adalah vaksinasi. Makanya ketika dikasih yang kedua, tetap dibilang, walaupun telah divaksinasi, Anda tetap harus taat pada protokol kesehatan. Presiden juga bilang begitu kan? Karena ini adalah prevensi yang pertama. Justru vaksinasi ini prevensi yang kedua. Nah, tadi pertanyaan Mbak Saita bukan di situ. Pertanyaan ini kenapa kita bisa lompat gitu ya? Kita bisa lompat berarti virusnya kembali berjaya, kembali punya kemampuan untuk menular banyak lalu membuat sakit dan mematikan orang. Nah, apa itu yang bikin? Satu, kemampuan menular banyak. Artinya ada tempat dia menular. Dari satu orang pindah ke orang lain, dari orang lain pindah ke orang lain gitu. Yang kedua, dia bisa sakitnya berat dan mematikan, artinya ketika dia pindah, dia menyesuaikan diri pada orang yang didatengin tadi. Apa itu? Orangnya pernah divaksinasi, apa itu? Orangnya pernah sakit sekarang sehat, artinya punya daya tahan tubuh. Apa itu? Orangnya memang orang sehat bener, jadi virusnya berubah sifatnya, mutasi dia. Nah, mutasi ini yang kita bilang varian baru, varian baru. Kalau varian baru, tentu saja setiap kita mesti kenalan lagi, kenalan lagi pertama kita kenal musuh kita orang Belanda kita udah keder tuh udah bingung kita udah diacak-acak sama orang Belanda belum selesai Belanda dia bilang mau pergi masuk Jepang ancur lagi kita itu contoh varian baru gitu ya kita punya kok alam terkembang jadi guru itu nah jadi kalau kita uh, tidak ingin ada lonjakan maka tidak boleh ada varian baru tidak boleh ada varian baru berarti tidak boleh ada mutasi tidak boleh ada mutasi artinya apa artinya virusnya nggak boleh punya tempat nemplok itu artinya apa memang musib protokol kesehatan itu jaga jarak, jauhi kerumunan, pakai masker. Itu dia kuncinya. Hmm. Nah ini menarik ini uh, dok, yang pertama dulu tadi kan pertanyaannya kenapa bisa lompat uh, banyak, tadi itu karena uh, tadi dokter menjelaskan kalau orang udah divaksin atau sudah pernah kena, nah virus itu masuk kemudian dia mencari celah itu menyesuaikan diri begitu. Iya you dong, know, adaptasi dia adaptasi sehingga dia membentuk varian baru membentuk iya dia bermutasi iya bermutasi jadi ini mungkin peringatan bagi yang lainnya ya meskipun sudah vaksin meskipun sudah kena seperti saya ini sudah kena Emang agak agak pede jadinya kalau udah pernah kena ah kita kan udah imun gitu kan jadi padahal itu padahal itu justru bahaya juga ya karena bisa ada varian baru bagi yang sudah kena atau sudah vaksin jadi belum aman nggak nggak boleh ini tapi kan ini bisa dikatakan kemarin yang 50 ribu kasus per hari itu kayaknya udah separuh Jakarta kali. Kayaknya udah pernah kena semua. Jadi sekarang ini pada pada nyantai nih orang-orang karena merasa dirinya masih tiga bulan kena. Kan Juli itu kemarin bomnya ya. Jadi, eh, nah pertanyaan kedua, kok bisa turun drastis gitu? Dari 5 ribu kok bisa gitu loh langsung? Ya, jadi apa 1000. yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu kita melihat begini. Eh, Jakarta itu sebenarnya daerah sial. Maaf nih, Gubernurnya hmm. marah masa ini. Daerah hmm. sial, kenapa? Walaupun dia kurung. Orang dari apa, provinsi Banten datang sebentar, keluar lagi dari Jawa Barat. Datang sebentar, keluar lagi dari Sumatera lewat di sini untuk ke Jawa Tengah. Gitu ya, jadi emang sial banget nih. Sebetulnya, nih, provinsi DKI ini gitu ya, tapi pro DKI menjadi parameter selain dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kan begitu ya? tapi buat Jawa Timur lebih gampang untuk mengendalikannya. Lihatlah, Jawa Timur lebih cepat untuk turunnya itu gitu. Jakarta lebih susah sebetulnya. Walaupun begitu kita lihat kemarin Jakarta turun ya, lebih cepat yang kita lihat cepat turun kan Jakarta kemarin. Karena ya, ketika Jakarta diminta untuk PPKM, tapi kan provinsi sebelah-sebelahnya juga diminta untuk PPKM. Hmm. Turun dia langsung. Hmm. Ya, dia turun langsung jadinya dia uh, bisa terkendali. Apa tuh artinya? Protokol kesehatan kan? Jaga jarak, pakai masker, tidak boleh keliaran gitu. Nah, kita lalu jadi, kita bisa turun secara cepat. Kita bisa secara cepat turun. Artinya, PPKM kemarin itu tetap terlihat efektivitasnya, terlihat efektivitasnya ya kan ya. Nah, bagaimana dengan vaksin? Mestinya vaksin itu dibilang kalau sudah 70%, bahkan sekarang jadinya kalau sudah 80%, barulah terjadi kekebalan kelompok. Kalau double ya antara protokol kesehatan yang ketat dengan herd immunity, kekebalan kelompok. Sekarang dibilangnya ketahanan kelompok. Itu paralel dia, itu kita akan rendah. Tapi kalau salah satu masih timpang-timpang, kita masih bisa lompat. Nah, kenapa Singapura yang begitu bagus terus tiba-tiba bisa naik lagi? Ya, PPKM Dan juga itu. loh dia. PPKM kan? Ya. Tapi ada kan orang masuk ke sana dan sudah membawa virus yang mutasi. Hmm. Bagaimana itu? Nggak tahu. Entah yang penyelundup atau yang pekerja-pekerja harian yang antar negara masuk sana. Mulai lagi dia. Dan dia tentu lebih repot karena tadinya sudah steril. Dimasukin virus baru, nah dia bergejolak lagi. Jadi seperti cerita baru dia. Hmm. Balik awal lagi, balik nol lagi. <laughs> balik perang lagi pertama lagi seperti pertama. Nah ini kalau di Indonesia ini sebenarnya kalau dibilang orang masuk datang itu ya sebenarnya kita masih banyak juga yang masuk ya uh, Prof ya sebenarnya nggak nggak steril oh, banget PPKM, ya. nya nggak uh. bagus bagus banget juga PPKM nya ya kita lihat itu masih masih meskipun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya tapi tetap masih ya mulai efektif tapi tetap saja uh, ya tetap saja sebenarnya banyak yang masuk banyak yang melanggar itu sebenarnya banyak. jadi kalau bisa dikatakan ada tadi dijelaskan segitiga tadi itu kan oleh prof ya inang environment agent atau virusnya nah kalau bicara virusnya dan environment ini kayaknya susah ya prof karena yeah. the virus is everywhere gitu ya yeah. ya kecuali meskipun kita berjaga prokes nih meskipun saya di rumah aja tetap aja loh nanti ada barang dari luar atau apa tetap saja tidak tetap saja bisa kena begitu ya. Kecuali kita nggak napas kali ya. Kalau nggak napas ya bukan nggak kena ya, nggak lihat juga. <laughs> jadi karena di udara airborne katanya, di udara juga ada, environment juga nggak bagus gitu kan. Nah, jadi kunci satunya hanyalah di kitanya. Nah, ini nih kita bicara soal ketahanan tubuh begitu ya Prof. Karena prokes ya prokes, tapi kayaknya susah sekali ya kalau harus sangat strict gitu ya. Uh, nah soal ketahanan tubuh ini uh, prof bagaimana sekarang yang lagi ngetrend nih masa-masa covid itu selalu yang tadinya orang nggak peduli vitamin D dulu saya itu nggak ngerti loh vitamin D saya nggak pernah minum vitamin D dulu nggak ada orang kayak Duh, vitamin C iya saya minum vitamin C vitamin E tapi vitamin D tidak pernah jujur saya baru kenal namanya vitamin D gara-gara covid nah ini tentang vitamin D ini nih prof cukup efektif kah? Uh, katanya ada yang harus diminum itu karena begini anak saya itu saya jemur sampai Merah badannya. Tapi tetap aja saya tes. <laughs> nah itu makanya salah. Di saya tes vitamin D-nya cuma 13. Padahal tiap hari berjemur. Jadi jadi sebenarnya gimana sih caranya untuk meningkatkan vitamin D itu uh, Prof? Oke. Yang pertama apa sih ini yang kita omongin kenapa jadi vitamin D begitu ya? Hmm. Nah vitamin D itu belakangan pas lagi covid ini jadi lebih Tadinya vitamin D kan banyak dipikirkan untuk tulang. Iya hmm. betul. Ya kan? Uh, jadi orang bicara vitamin D banyak untuk tulang ternyata itu untuk pembentukan tulang, artinya penguatan tulang, gitu ya stabilitas tulang. Di dalam penilaian yang lain, sebetulnya sudah ada penelitian itu, bahwa vitamin D itu juga mempengaruhi kerja namanya makrofah. Makrofah itu makro besar ya, fah itu faga, makan. gitu ya Jadi makrofah itu adalah sel pemakan yang besar. Di paru-paru itu, ketika si virus COVID datang, si makrofah itu yang makan dia. Nah, di dalam makrofa itu ada namanya enzim, enzim namanya lisozim. Lisozim itu zimnya enzim, lisonya itu lisis. Pecah, terurai. Nah silozim, si lisozim ini yang sebetulnya, si makrofanya yang nangkep si virus. Jadi enzim lisozim ini yang merusak-rusak si virus sampai dia pecah. Sehingga dia tidak berdaya, dia mati. Nah ternyata makrof, eh, vitamin D ini memperkuat kerja katelisidin namanya. Katalisidin itulah yang memicu supaya lisozim itu bisa bekerja bagus. Kesitu perginya. Jadi kalau vitamin D-nya kurang, katalisidinnya lemah. Katalisidinnya lemah, maka kerja lisozim di dalam makrofag tadi nggak kuat. Jadi walaupun ada makrofag, dia tangkap, tapi nggak mati virusnya. Nah jadi dengan begitu kelihatan bahwa vitamin D mestinya bisa berpengaruh. Dicoba dilihat. Betul, Mbak Sarita. Saya sendiri juga mendapatkan di tempat saya di Rumah Sakit Persahabatan. 80% dari pasien COVID yang jatuh dalam keadaan berat dan dirawat di rumah sakit, 80% itu vitamin D-nya rendah. Hmm. Rendah sekali. Di bawah 25. Bukan di bawah 30, di bawah 25. Hmm. Jadi dengan begitu, oh benar berkali ini ya. Dan dikait-kaitkan ternyata betul. Dia memang kerjanya pada katalisidin katalisidin hmm. pada enzim pelisis tadi, lisozim hmm. tadi. Maka dimulailah vitamin D tadi sebagai bagian yang Mbak Sarita belakangan dengar, kok jadi tiba-tiba jadi top banget tuh gitu ya. Hmm. Karena terus itu dianggap, oh, kalau gitu berpengaruh dia ya gitu ya. Oke, okay, itu dia. Dan kelihatan memang uh, belakangan, kelihatan memang itu banyak memberi hasil. Dari mana kita dapat? Sebetulnya, provitamin D3, provitamin, jadi belum vitamin. Yang Mbak Sarita makan sekarang kan kapsulnya, mm. udah jadi vitaminnya, gitu ya. Yang paling bagus manusia sebetulnya mengambilnya itu provitaminnya. Nah, provitamin itu bisa didapat yang paling banyak dari ikan laut, eh, dari hewan laut. Udang ikan semua dari hewan laut gitu ya hmm. atau dari kacang-kacangan itu juga banyak. Hmm. Kemudian, dan sayur-sayuran. Kemudian dengan kena sinar matahari, tapi sinar mataharinya yang paling bagus antara jam 8 sampai jam 9 pagi, antara 30 dan paling lama 45 menit, provitamin D3 tadi yang diubah jadi D3, lalu dia bekerja pada katalisidin dia mengaktifkan lisozim kalau makrofag kerja dia makan tuh. Oh. Mau namanya COVID, mau namanya kuman TBC mau namanya kuman lepra, mau kuman apa, kalau makrofanya sudah makan, cep. tapi cukup katalisidinnya, maka si kuman tadi atau si virus tadi mati. Tapi e, berjemur itu dengan catatan kita sudah punya pro vitamin D dulu dari iya, makanan. Iya, Jangan jemur-jemur kosong begitu. Ntar jadi garing. Yeah. <laughs> Makanya itu menjelaskan kenapa mungkin anak saya memang tidak suka sayur, gitu kan? gak suka ikan, gitu ya. Jadi saya jemur terus, katanya orang. Oh, saya mengira itu dari matahari vitamin D-nya. Tapi jangan gitu. sampai merah ya. Oh, kenapa? Ada orang-orang yang nggak tahan, terutama orang kulit putih seperti orang Eropa. Hmm, hmm. Dia bisa berubah jadi kanker nanti itu kanker kulit. Jadi jangan sampai merah. Oh. Cukup 30 sampai 45 menit, sinar matahari jam 8 sampai jam 9 pagi. Itu ultraviolet hmm. yang pas buat mengubah provitamin D jadi vitamin D3. Hmm. Jadi tapi sebelumnya harus makan sehat dulu, harus oh, makan iya. provitamin D3-nya. Harus bukan makan ujuk. ikan dulu, ya. oh, ikan jadi, ayam, ikan apa. <laughs> ikan, <laughs> <laughs> gitu. oh, jadi um, sinar matahari itu hanya untuk membantu memproses... Uh, Profitnya sudah kita konsumsi. kayak kompor. Oh, ya. Harus ada masakannya dulu, harus belanja dulu di, di pasar ya. Bahan makanan, bahan masakannya udah hmm. mesti ada. Oh, harus ada dulu, begitu ya. Ini menarik. Nah, apa bedanya? Eh, enggak apa-apa ya. Kita jadi ngomongin vitamin D nih, karena kan sekarang orang jadi. Kan, kita mau mencegah lonjakan kasus. Heeh, uh -uh, karena kan dari dijelaskan dari tiga segitiga tadi itu memang yang utama adalah inang manusianya. atau manusianya, ya. karena yang lainnya udah kita udah nggak bisa buat apa-apa ya. Jadi, ini kita ya. bicara manusianya dulu. Jangan bagaimana? sombong, sombong, kita keluar terus ngirup napas dalam gitu di kantoran. <laughs> oh, itu, itu cerita yang namanya lucu-lucuan, tapi akhirnya nggak lucu itu nanti gitu ya. Hmm. Jadi, kita mesti jaga diri kita. Betul, terus. Hmm. Iya betul harus jaga diri. Nah. Eh, apa bedanya tadi itu kan makan provitamin D3 terus berjemur. Nah apa bedanya dengan karena saya karena saya sebel ya ngelihat anak saya, saya jemur tiap hari ternyata vitamin D3 nya 13 gitu ya. Ini saya baru ngerti ternyata mungkin konsumsinya kurang. Nah Selain itu sekarang dia saya minumi sekeluarga bukan dia ya. Sekeluarga semua orang saya yakin sekarang sudah minum vitamin D3 kan ya. Sampai 5 ribu begitu ya. Sampai, sampai 5 ribu loh saya tiap hari. Nah itu apa bedanya dengan tadi tuh pervitamin dijemur apa bedanya? Kalau apa? Apa bedanya mengkonsumsi kapsul sampai 5 ribu D3 nya dengan yang tadi itu dokter jelasin makan apa, ikan dan lain-lain kemudian dijemur. Bedanya sama saja seperti bulok. Ah bulok lagi saya bilang. Jadi gini ya. Kalau bangsa ini saya selalu mencoba menerjemahkan dalam bahasa yang seperti ini Mbak Sarita hmm. mohon maaf ya tapi biar maksud saya biar orang ngerti. Hmm. Kalau bangsa kita tetap berlatih jadi petani, hmm. bercocok tanam ber, apa padi, hmm. biasa mengolah beras, maka kita akan sustainable, akan tahan, akan awet. Ngerti kita bagaimana dari padi menjadi nasi. Hmm. Tapi kalau kita berubah semua jadi tukang bangunan, jadi supir angkot, begitu ya. Kita tidak biasa lagi jadi petani dan kita mengandalkan nasi tadi dari beras import yang disimpan di bulog. Sekalinya kita nggak bisa mengimpor beras, celaka kita. Oh oke, okay. jadi, <laughs> jadi ketergantungan ya yeah. karena bukan tubuh. bukan ketergantungan, kita tidak tidak berdaya mengolahnya sendiri, bukan yeah. tergantung, tapi nggak kita tidak berdaya mengolahnya sendiri. Maksudnya seandainya kita minum 5.000 vitamin D, minum kapsul gitu, tanpa itu, usaha yang lain, iya. ketika tadi tidak dapat turun langsung dia. Ketika kita absen ya minum maksudnya. Iya, nggak minum atau nggak dapat, abis gak dapat, kayak itu. di toko di apa oh, di toko atau iya. apa, atau nggak ada lagi diimpor. Kadang-kadang bingung juga tuh, bagaimana tuh bisa bisa kejadian kayak gitu, oh. bisa aja. Itu bisa itu drastis langsung turun. Yeah. Tapi kalau kita memang membiasakan diri makan ikan, berolahraga sambil berjemur pagi, enggak pakai vitamin D3 juga mestinya Mbak Sarita, barangkali ini dia sebabnya. Ya, Agak lebih banyak orang justru dalam tingkat yang lebih tinggi yang kena Covid dibandingkan orang-orang yang uh, di, di, di 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 petani atau nelayan segala macam. Itu enggak banyak. Saya melihatnya, ini dia nih salah satu ini. Hmm. Karena mereka tetap mendapatkan sinar matahari, terus makannya ya ikan asin, atau tempe, atau sayur-sayuran. Sementara kita junk food, stick, nggak kena semuanya. Dan tidak pernah kena sinar matahari. Tutup mobilnya pakai reben, pakai kacamata yang gelap, bajunya tutup, masuk dari dari gedung ke gedung yang ditutup AC, sakit. Hmm. Hmm, jadi uh, harus makan ikan ya, bukan hanya nanti ditenggelamkan Bu Susi, tapi juga nanti kena covid Ya, ya sebelum busi tenggelam kan kita ambil dulu ikannya makan tapi <laughs> iya apa namanya ya ikan kacang-kacangan sayur-sayuran itu sebelum kita berjemur jadi sebelum berjemur mengkonsumsi makanan sehat itu dulu gitu bukan cuman pagi itu aja loh setiap hari oh, harus setiap hari juga ya aduh repot kalau daging pagi ini biar saya sehat tuh saya makan kacang bukan begitu tapi memang setiap hari kita makan hmm. ikan sayur-sayuran olahraga sambil berjemur that will be healthy dan itu akan membuat kita menjadi manusia yang dikasih Tuhan sebetulnya orang Indonesia ini mestinya nggak ada loh yang kena covid Mbak Sarita hmm. kenapa hmm. Provitaminnya cukup benar mataharinya cukup benar hmm. nah ini yang uh, menarik ya Pak Selain vitamin D yang D3 ya D3 ya vitamin D3 yang ngetren sekarang ini ada lagi yang terkenal vitamin K2 itu jadi saya kalau minum D3 itu dikasih tahu harus minum K2 juga begitu. Nah itu uh, uh, memang gak bisa diminum sendiri kalau kita minum obat ya terus terang saya agak-agak pede berjemur dok karena saya juga berjemur tiap hari tes saya 14 anak saya 13. <laughs> Jadi se sekeluarga belas-belasan semua ya nggak ada yang 20 aja nggak ada ya Meskipun kita rajin olahraga Kita rajin uh, berjemur nggak ngerti kenapa ya Makan juga kayaknya ya... Saya jawab dulu kenapa nggak ngerti kenapa ya eh. Memang ada ras-ras tertentu hmm. Yang genetically itu Tidak cukup tinggi ah, Tapi ya. mungkin pada Tidak tinggi yang kita anggap tidak tinggi Secara uh, angka universal itu Berkali cukup kuat ya cukup sehat ya Bisa jadi begitu Hmm. Jadi tidak juga harus 30 atau apa begitu ya. Tapi kalau kita melihat dia kena COVID, contohnya, bu, kena penyakit hmm. yang lain, tuberkulosis atau lepra atau apa, tapi katakanlah COVID. Yang paling sering penelitiannya tentang tuberkulosis dan lepra soalnya, terhadap vitamin D3. Yang lalu-lalu. Nah, sekarang pada COVID kelihatan. gitu. Nah, katakanlah dia kena COVID, lalu D3-nya kita anggap rendah dari nilai normal, ya tentu kita berusaha, berengkali ini salah satu upaya kita untuk mempercepat pemulihan atau penyembuhan. Begitu. Hmm. Tetapi memang, ada suku-suku tertentu, ras-ras tertentu bahkan di dunia yang memang e, dari sananya nggak e, tinggi, walaupun sudah support apapun begitu. Iya, saya percaya itu karena sekeluarga saya ya, sekeluarga semua. Jadi, kita sampai lima ribu sampai sepuluh ribu. Begitu, kalau minum D3 itu baru bisa naik dan benar, Dok. Kalau udah sehari aja nggak minum, tes lagi langsung, langsung turun. Jadi, benar-benar ketergantungan. Saya bilang, jadi kayak harus minum tiap hari gak juga. Perlu begitu. Hmm. Jika begitu, tetap saja yang lima ribu, jangan terus dinaikin lagi, hmm. tapi eh, tetap konsisten meng, meng, apa namanya, mengkonsumsi zat-zat eh, makanan yang... yang alami dari dari disiapkan oleh Allah buat kita dan di Indonesia banyak banget gitu. Jadi jangan yang jangkut junk, food, junk food begitu tuh lupakan saja apalagi sekarang kita dalam zaman yang memang mesti berusaha untuk sehat nih gitu. Kalau daging nggak ada ya vitamin D3-nya Prof? Ada tapi dari semua sebetulnya kan semua yang daging itu baik. Tetapi ternyata yang paling baik apapun bentuknya termasuk proteinnya itu ikan. Gitu. Oh, aduh kita sukanya daging. Oke, oke. Bener bu Susi ini ternyata ya. Kita lihat hmm. loh ya, Allah sayang hmm. sama kita loh. Kita dikasih hmm. banyak air, banyak laut, banyak... Iya, betul. Iya, yeah, hmm. gitu. Iya, ikannya banyak diimpor. Ada, <laughs> ah, ya. <laughs> Ada <laughs> loh negara lain yang sama sekali tidak punya danau bahkan. Bayangin. Hmm. Mereka hmm. harus impor Padahal kalau kita, kita sebetulnya mau makan ikan sampai kenyang yang nggak keruan juga sehari mestinya bisa Hmm. Nah, biasanya vitamin D3 itu selalu dikombin dengan K2. Jadi, kalau minum vitamin D3 itu harus dengan K2, ya, dok. Enggak, enggak juga, ya. Itu hanya pada kondisi-kondisi yang memang untuk tulang biasanya dibantu dengan K2. Tapi, kalau kalau untuk yang lain-lain, enggak. Hmm. Kalau ini, saya gara-gara COVID ini, ya, saya kalau habis sarapan itu udah ada semangkuk kecil, itu full vitaminnya. Ini, apalagi, ya baru kena kemarin sebelum kena enggak sih. Jadi, ada saya minum D3. Kedua, 2 Zinc, Magnesium. Nah seben sebenarnya saya nggak ngerti juga apa fungsinya Zinc dan Magnesium itu. Itu semua yang disebut tadi adalah mikronutrien kelompoknya. Hmm. Mikronutrien itu termasuk kalau kita bicara imunologi, hmm. ilmu tentang imunitas, maka itu termasuk imuno yang stimulan, yang merangsang sistem imun kita. Hmm. Yang satu lagi adalah imunosupresan, ditekan dia gitu ya. Yang ini yang stimulan. Nah yang tadi mikronutrien tadi termasuk yang Imunostimulan, tetapi yang imunostimulan itu biasanya ada yang kerjanya tidak spesifik, ada yang spesifik, yang spesifik itu vaksin. Imunostimulan spesifik yang tadi, Mbak Sarita sebut imunostimulan yang tidak spesifik. Artinya, apa kalau mau pakai juga? mau mengharapkan naik gara-gara gitu juga itu makanya lama gitu jadi oh. sekarang COVID nya kalau dipakai dari 25 tahun yang lalu kali sekarang mungkin baru kita lihat oh nggak terlalu sakit gitu <laughs> jadi, kalau kita <laughs> jadi efeknya lama ya nanti udah berapa tahun lagi sama seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E gitu. Oh lama kalau mengharapkan dari tablet-tablet begituan, gitu ya. Uh. Tapi kalau dari kecil kita selalu makan lagi-lagi Indonesia kaya loh buah-buahan. Saya selalu bilang begini, buah-buahan yang warnanya kuning, jingga dan merah. Tapi cintailah produk-produk Indonesia. Gitu. Jadi bukan apel, bukan pear maksud saya, Wortel, hmm. tomat, jeruk, belimbing, buah naga. Itu kan semua kuning, merah dan jingga. Hmm. Oh itu kalau kita makan secara kontinu dari dulu. Kita mestinya jaringan-jaringan badan kita sehat. Hmm. Jadi uh, kuncinya juga di kontinya ya, karena ini bisa membuat tubuh tadi itu beradaptasi kayak bulog tadi itu, jadi petani kitanya gitu ya karena me uh, membentuk adaptasi tubuh kita ya untuk memproduksi jangan berharap vitamin. sesuatu yang instan gitu oke okay. aduh ya. berat ini <laughs> baik <laughs> nah selanjutnya tadi dijelaskan oleh prof ya D 3 itu fungsinya kalau ada virus langsung dimakan begitu ada enzim yang mengeluarkan yang memecah ini jadi fungsinya itu lebih kepada kalau kita sudah terkena virus bisakah juga untuk pencegahan untuk imun tadi itu itu yang diharapkan hmm. itu yang diharapkan belum ada hasil yang 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 yang, yang, yang apa namanya yang final ya tentang seberapa besar sebetulnya kenaikan enz, kerja enzim lisozim tadi setelah vitamin D 3 kita sumpelin ketika dia mulai kena covid gitu ya belum hmm. ada tetapi kita percaya karena itu kerjanya kasih deh masa nggak dikasih kita udah tahu begitu kerjanya gitu ya hmm. tapi untuk pencegahan bisa tidak untuk pencegahan seperti saat oh, pencegahan ini pencegahan bisa hmm. kalau pencegahan bisa makanya tadi jangka panjang yang hmm. namanya mikro kelompok mikronutrien tadi kerja jangka hmm. panjang karena sifatnya sebagai pencegahan itu termasuk yang gaya hidup tadi nah ketika dia kita pakai sebagai pencegahan mbak sarita yang sebetulnya lebih baik memang bukan dalam bentuk tablet tapi dalam bentuk yang alamiah yang pro kita okay. jadi sayur-sayuran buah-buahan kemudian ya hewan-hewan laut dan sebagainya oke okay. uh, kalau melihat tren saat ini uh, prof tadi itu kan sudah naik jadi 1.300 ini ini adalah kita harus alert atau menunjukkan gejala apa ini menurut prof harus, uh, kalau kita sudah bisa sampai seribu, maka cita-cita kita mestinya mempertahankan seribu kalau bukan menurunkan di bawah seribu. Hmm. Tapi kalau kita tidak bercita-cita terus dia naik lagi jadi seribu tiga ratus, berarti besok bisa seribu empat ratus dong. Kalau gitu, minggu depan bisa dua ribu lima ratus dong, nah, naik lagi dia lompat jadi lima puluh delapan ribu nanti gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi, eh, uh, mestinya kita menekan itu sampai angka positif ketika dites itu di bawah tiga persen, hmm. gitu ya kan ya? ya satu contoh lagi ketika kemarin misalnya sebuah daerah itu ppkm level yang paling berat level berapa sih empat darurat yang paling berat darurat ppkm darurat baru level empat tiga hmm. ya ya kan ya ketika angka di situ turun kemarin mestinya jangan buru-buru dikendorin ini mestinya dipertahankan dulu dua atau tiga minggu baru bisa dikendorin kenapa dua tiga minggu karena virus itu umur hidupnya 2 sampai 3 minggu. Hmm. Jadi kalau angka tuh rendah, berarti virus lagi lemes-lemesnya nih, nggak nggak inang dia, tahan nih dua tiga minggu. Jadi virus yang tadi masih ada terus mau lompat kemana nggak tahu, dia juga jadi lemah. Setelah itu baru bisa direndahkan, diturunkan derajat. Dengan dengan nilai dengan asumsi virusnya sudah berkurang jauh gitu, udah banyak mati. Jumlah sudah kurang <laughs> yeah. dan sudah lemah. Ya, yeah. yang terakhir, uh, Prof, karena kan ini banyak, uh, sudah mulai sekolah ya, tetap muka begitu ya. Nah, ini banyak yang mengatakan uh, kalau anak-anak ini uh, lebih aman gitu. Nah, ini mengapa, Mem apa benar seperti itu? Misalnya, anak yang umur usia berapa sih? Masih uh, aman artinya kalau terkena virus tidak akan berdampak berat. Kita nggak bisa bilang uh, usia, uh, Mbak. Cerita dalam rangka PTM, pembelajaran tetap muka itu. Hmm. Gitu ya. Kenapa begitu? Kalaupun anaknya tidak sakit, biasanya anak yang makin kecil, makin usia, yang makin muda itu reseptor penangkap virus tadi, sel yang nangkap virus tadi, belum banyak jumlahnya, sehingga dia tidak tidak mudah sakit. Tetapi jangan salah, yang nggak ketangkap tadi virusnya, justru bisa nyebar ke orang-orang. Jadi kalau itu dia bawa dari rumah atau dalam perjalanan, itu dia sebar ke gurunya atau ke temannya atau ke siapapun. Dan kalau itu di sekolah dia dapat, dia sebar ke rumahnya. begitu Jadi soal pembelajaran tatap muka, itu bukan soal angka yang PPKM-nya turun, tetapi soal bagaimana penularan bisa terjadi, kemudahan penularan bisa terjadi. Kalau dia diantrin, ditemenin. Yang temen ini nggak mungkin diam sama diam 2 meter, ngomong dia, "Kamu di mana sih tinggalnya?" dan sebagainya. Itu bisa jadi sumber penularan baru. Oleh karena itu, pada daerah yang betul-betul hijau, barangkali PPKM dapat dipertimbangkan. Ketika dia betul-betul merah, makanya PPKM, eh, PTM, maaf, makanya PTM, mestinya belum boleh di, di, dilakukan. Karena kita tidak bisa pernah mengukur, lihat kemarin tiba-tiba terjadi berapa klaster tuh serentak hanya dalam waktu dua minggu pertama. Hmm. Jadi, kita melihat begitu cepat terjadi cepat transmisi di Papua aja. Pon cuman berapa ini udah ada klaster pon ya, dan coba lihat sekolah tadi, Mbak Sarita enggak hmm. ada tuh yang dibilang anak anaknya yang dirawat, hmm. tetapi angka positifnya naik gitu hmm. ya kan? Jadi, anak-anak hmm. itu mungkin nggak sakit, tetapi jangan lupa loh, makin tua usia orang makin sakit dia di dalam catatan di badan dunia juga di Indonesia kalau orang itu di bawah 50 tahun dia mungkin terinfeksi tapi belum tentu sakit itu yang namanya OTG itu, orang tanpa gejala kalau dia 50 tahun dia biasanya sakit butuh rawat di rumah sakit apalagi kalau dia punya komorbid tekanan darah tinggi penyakit gula penyakit jantung kronik penyakit ginjal kronik kalau dia umurnya 60 tahun ah, dia udah butuh ICU tuh kalau dia udah umur 65 tahun ah ini dia nih ini yang repot jadi kalau anak kecil tadi tidak sakit tapi dia OTG, dia mentransmisikan itu ke orang lain. Yang orang itu 50 tahun, misalnya nenek kakeknya, apalagi 60 tahun. Wah itu repot tuh. Jadi sama juga jadi penyakit jadinya. Gitu. Jadi mungkin harus jadi pertimbangan baik ya Prof ya, untuk tatap muka, meskipun ya kasihan juga anak-anak. <laughs> ya, ya kasihan di rumah terus. <laughs> ada, ada cara di mana orang tua bisa untuk membuat anak-anaknya itu juga tetap justru lebih matang, lebih baik kematangannya. Hmm. Kenapa? Karena bentuk uh, dari ibu dia dapat kasih sayang, bekerja keras rutin sehari-hari, memperhatikan orang, sabar. Dari ayahnya dia melihat bagaimana ayahnya mengambil keputusan. Itu dilihat dari orang tua. Hmm. Karena nggak mungkin mendapatkan karakter dari guru. Cuman berapa jam kok. Kecuali kecuali ibunya stres ngadepi online kelas Jadi ibunya yang mesti disekolahin, bukan anaknya. <laughs> Ya udah, ya tampaknya bukan anaknya yang kepingin sekolah, ibunya ini kayaknya ya udah capek yang hadapin online. Iya stres karena ada pelajaran di komputer dia bingung, bagaimana kata energi ini <laughs> itu sebenarnya. Capek nemenin. <laughs> Baik, luar biasa ini diskusinya. Terima kasih nih Profesor uh, Dr. Menaldi Rasmin, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, demikian perbincangan kita. Terima kasih yang uh, yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa jumpa. Makasih, Prof.